Berikut ini cara untuk mengatasi yang namanya WhatsApp bisnis tidak bisa dibuka ataupun error. Jadi error itu seperti terus berhenti, kemudian keluar sendiri, dan tidak bisa digunakan. Nah, bagaimana bagi kalian yang ingin mengatasinya? Langsung saja berikut ini. Pertama, kalau kalian yang mungkin memorinya itu sudah mau penuh ataupun penyimpanan internalnya mau penuh, memang beberapa aplikasi tidak bisa dibuka. Jadi usahakan penyimpanan internal ini banyak yang masih kosong. Jadi kalau sudah kalian cek di sini masih banyak yang kosong terus tidak bisa dibuka, kalian ikuti cara berikutnya. Pertama, tidak bisa dibuka itu mungkin atau ada error itu gara-gara dia sudah versi lama. Jadi kalau kalian pakai WhatsApp bisnis, selalu saja perbarui di Play Store ini. Buka Play Store, kemudian pilih icon yang ada di sudut kanan atas, pilih kelola aplikasi dan perangkat. Nah, di sini ada update tersedia. Cari WhatsApp. Nah, yang seperti ini WhatsApp bisnis ataupun WhatsApp biasa sama saja. Kemudian kalau sudah kalian perbarui masih juga error, kalian bisa ikuti cara berikut. Pertama, kalian bisa cek yang namanya apakah HP kalian itu sering dimatikan atau tidak. Kalau kalian yang jarang mematikan HP, memang semua aplikasi kadang jadi error. Jadi solusinya kalian bisa matikan dulu HP-nya. Kemudian setelah HP-nya dimatikan, kalian hidupkan lagi. Kemudian coba buka WhatsApp bisnisnya, apakah bisa atau tidak. Jadi biasanya itu pasti kembali normal. Kemudian pastikan juga untuk chestnya kalian periksa. Caranya tekan lama di WhatsApp bisnis ini. Pilih icon i yang dalam lingkaran ini atau info aplikasi. Di sini ada penggunaan penyimpanan atau nama lainnya itu penyimpanan. Nah, chest ini kalian hapus. Hapus chest. Nah, seperti itu. Untuk mengatasi kalau chestnya terlalu banyak, dia memang agak error sedikit. Jadi bisa ada opsi bisa keluar sendiri ataupun sering terhenti. Jadi selalu periksa yang namanya chest. Kemudian bisa juga kalian itu memeriksa yang namanya folder di bagian file manager, penyimpanan internal, kemudian Android media. Nah, di sini kan ada com WhatsApp bisnis ini. Nah, periksa di situ. Biasanya banyak file. Kalau banyak file silakan dipindahkan ataupun dihapus. Jadi itu saya cara mengatasinya. Intinya kalian update dulu, matikan HP, kemudian bersihkan chest. Semoga bermanfaat.